Taehyung. Kenapa terbaik? Halo, Boen. Ini teman-teman kamu gak dibangunin udah pagi? Ini masih siang. Yang ngorok siapa sih? Woi bangun, woi bangun. Woi bangun. Ada apa Pak Fred? Ih pantes bau kakinya Meong. Ya ampun Meong. Astaga, kenapa aku bisa tidur di atas chest? Guys, kenapa Pak sekarang Fred adalah waktunya aduh untuk kita menolong teman-teman kita yang hilang guys. Tapi bisa kalian ada distancing yang, please. Ada yang bawa sign gak? Ada punya sign gak? Oke. Sign nah emang buat apa Pak? Buat berinteraksi dengan ghostnya. Gini, dengan hantunya. Gip apa sign? Oke, sekarang saatnya kita mencari hantu. Oh ini dia hantunya di sini. Ayo guys, ini guys kita berinteraksi. Bapaknya bisa ngelihat kita kayak orang gila apa enggak ada hantunya. Kok juga kalian gila. Kalian gila. Guys. Itu kalian aman aja kan? Ih, woi jangan deket-deket enggak kelihatan munduran. Jauh. Udah makan atau belum? Mati aku. Udah aku aja. Tahu apaan dia tadi? Aku pengen tanya kalian bisa tunjuk. Jauh dong. Jauh, kelihatan kok. Social distancing. Nah, udah. Munduran guys, munduran dong bacanya biar kelihatan. Tahu nih woi, social distancing. Bentar. Kalian bisa tunjukkan jalan ke tempat kamu. Ah, ke tempat kamu. Itu Pak Fred. Apa nih sabar ya, dia lagi nulis hantunya. Iya, hantunya lagi nulis. Masuk di kita bisa Pak, tolong kami. Oh my god, itu sudah rahasia. Hantu mana? Ini mereka udah guys, nungguin. Mau hujan guys. Ayo. Iya, udah mau hujan. Ya ikuti Pak Fred, Siapkan manjul. Ayo. Aku gunakan senjata. Perutku sudah siap. Ayo, makanan guys. Makanan sudah siap. Wah, wall ini menandakan apa nih? Enggak tahu deh. Pertanda. Wall ini boleh dibalik enggak? Ada sennya kah? Going. Ikutin wall putih. Ikutin wall putih. Oke. Ya udah, aku duluan deh. Pelan-pelan. Jangan lari. Jangan lari, kecuali kalau pelan-pelan apa? Guys, kalian lihat penampakan enggak guys di arah kiri gitu, guys? Oh, jangan. Ini sih yang gini ada penampakan sih. Muka kalian semua kayak aku bingung hantunya yang mana. What the heck? Ada hantu. Ini siang-siang loh. Iya, ini siang. Oh my god. Beneran. Iya, beneran. Iya dong di sini dong. Ada di belakang. Aku jadi penasaran. Pak Fred masih bawa buku. Oh ini rumahnya yang rumah kemarin apa nih? Ya. Yang dibilang gubuk tua. Oh kita bisa lewat kemarin kita nggak bisa. Ini kan bisa. Ini dia gubuk tuanya nih. Kira biar kalian selamat. Oh, hujan. Hujan. Tanda buruk ya Pak ya. Tiba hujan dong. Tetap menyihir. Tetap menyihir. Menghancurkan kristal. Kristal yang itu tuh. Oh kristal yang tadi. Oh kristal yang kemarin disebutin di buku. Iya nggak sih? Caranya gimana? Itu yang tadi kelewat. Astaga. Oh my god. Apaan? Apa? Kenapa? Kalian lihat? Kalian lihat kan semua? Di belakang pohon ada penampakan. What? Di belakang pohon? Depan Pak Fred tadi. Iya, depan Pak Fred tadi. Oh my god. Ih, kok di belakang? Iya. Di belakang Oca. Pak, cepetan Pak. Ini gimana Pak? Pak, cepetan Pak. Ini gimana? Kita beneran, Pak. Kami sudah dihantui, Pak. Guys, kita beneran gak mau pulang, Pak. Yang penting yakin, Pak. Oh, itu sih di belakang kamu. Hah? Oh, no. Oh no. Guys, pulang aja yuk. Pak, cepetan, Pak. Gimana? Guys, katanya di sini. Hancurin kristalnya, dijelaskan. Oh itu di pohon. My god. Dijelaskan di sini katanya sepertinya bisa dihancurkan dengan cara biasa. Biasa lah. Enggak ada mantra-mantra. Oh my god, makin memunculkan, Pak. Hantunya bareng-bareng butuh panas ini. Jangan kita butuh panas Pak, hancurin. Di sini kita nyelamatin bareng-bareng, kita hancurinnya juga bareng-bareng guys. Ayo. Oh gini. Hantunya ngeliatin kita. Udah. Sudah.
Nice. Mana terus lagi? Mana lagi? Nih? Mana lagi? Pak Fred? Mana lagi, Pak? Ada berapa? Mana lagi maple? Aku ikutin maple. Ayo sini guys, sini. Oh my god, ini makin horor, Pak. Guys, makin horor, Pak. Kenapa? Sumpah, kita mesti buru-buru ya, kita diikutin hantunya. Ini John, hancurin John. Mana? Sama, mundur, kalian mundur. Pawang, jeduar. Aman. Satu lagi, Pak, itu di depan. Iya, oh, satu lagi. Ada berapa emangnya? Ada berapa sih? Enggak tahu, ada berapa. Satu lagi ya. Kayaknya selusin. Wow, banyak banget. Udah, kalian jangan nyebrang, kalian jangan nyebrang. Kalian jangan nyebrang. Biar cari aman aja, awas. Kayaknya kita banyak kebosan hidup ini. Iya. Ayo hancurin. Yes. Power-nya pada mati. Udah apa, Pak? Udah semua kah? Udah kan? Iya. Apa itu? Oh my god. Dari mana? Itu bukan teriakan mut, iya. Iya. Mereka balik ke mut. Udah mulai denger tadi. Oh iya. Mereka pulang. Yama, Ceritain dong, kok bisa sih? Kalian nanti aja di tenda aja. Kangen-kangen. Oh iya benar juga ya. Iya, Pak, kita balik. Ada horor di sini, udah kita balik ke horor. Ya udah, Pak, yang penting mereka udah pada selamat, Pak. Iya. Balik ke horor. Selamat. Ke arah mana tadi pulangnya, ke arah sini? Hujannya juga udahan. Iya, ngomong-ngomong teman-teman sama Pak Fred, terima kasih ya udah nyelamatin kita bertiga. Sama-sama. Kita benar-benar terus sih banget, nggak tahu apa yang terjadi sama kita. Sini kita ngumpul sabar, dulu. Sabar, Pak. Ngumpul dulu, melingkar duduk melingkar. Sabar, ya, Pak. Lingkaran kecil. Pak, tarik yang rata, Pak. Apa, Pak? Bagus sekali. Emang sebelumnya kalian menjelangkung? Enggak, Pak. Itu cuma hanya halusinasinya si Obo. Pak, hoax. Nah, jadi coba dong ceritain, kenapa kalian kok bisa hilang gitu? Kenapa? Siapa yang mau cerita? Kalau nggak salah, Mavels kencing sembarangan, Pak. Biasa ya, Pak. Enggak. Di gondol WW, Pak. Parah emang. Enggak, saya penasaran aja gitu. Enggak apa-apa. Soalnya kan iya, kalian kan, katanya apa-apa. Baik-baik aja di tenda, malam lagi tidur, tiba-tiba keculik kan. Aku gak tahu sih, makanya aku nanya, kalian kenapa bisa keculik? Gak apa, jujur aja. Ya itu, kencing sembarangan, gak bilang permisi. Biar aku jelasin aja ya guys. Jadi gini, Pak, ini semua berawal dari kita mau kemarin itu, kita tuh mau main mini game gitu, diajakin sama Odo kan. Ternyata mini gamesnya itu bukan mini games kayak yang biasanya, tapi malah Odo ngajakin kita main ke hutan. Nah, aku sama Shinon itu udah kayak ngelarang gitu, mendingan jangan deh, takutnya kan ntar ada apa-apa atau enggak kan. Pak Fred juga udah ngelarang kita ke hutan kan. Tapi yang lain juga pada maksa gitu. Aku gak salahin Odo sih, tapi gimana ya, ya udah kejadian kayak gini. Pokoknya intinya gara-gara kita ke tengah hutan dan kita menjelam pun, Pak. Itulah emang anak muda. Nah, ya udah, kalau gitu yang tadi yang sebelum-sebelumnya jadiin pelajaran aja. Jadi biar kalian jangan lakuin lagi. Iya, Pak. Kita menyesal, Pak. Siapa aja nih yang ikut? Ih, sebentar, Pak. Ini yang ngajakin nggak tahu kemana, Pak. Nah, iya, Pak. Hilang orang. Iya, Pak. Abis mas siapa yang ngajakin? Odin, Pak. Itu, Pak. Yang sering nggak pakai baju itu, Pak. Iya, Pak. Iya sih. Tapi tuh tapi dalangnya pak mulai salah-salahin mulai ya, ini salah kita semua guys. Tuh itu Odo tuh lagi ngumpet tuh, kelihatan tuh. Sini lah berani lah dia menyesal, Pak. Santai aja tuh.
Kan ototnya gede. Masih ngomong. Jangan malu-maluin otot, Dok. Ngomong di tengah-tengah, Dok. Sama kentut itu. Duel. Pampun. Sini ngomong di tengah-tengah, Dok. Terintimidasi. Ini santai aja dulu, santai. Relax. Ayo, gimana, Dok? Ceritain. Jadi gini, Pak. Kan aku ngajakin mereka main mini game. Nah, harusnya sih lancar, tapi karena ada yang tahayul-tahayulan nih, pada takut-takut jadinya kayak gitu, Pak. Kalau bisa lagi nih, Pak, kalau mau. Jangan dong. Nanti kita hilang lagi. Pak, kalau orang kayak gini disalahin enggak apa-apa lah ya, Pak ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Emang salah dia, Pak. Kenapa jitakin? Jadi nembak. Nah, ya udah, karena kalian kan orangnya setia kawan nih. Jadi kalau dihukum satu, dihukum semuanya. Ya enggak? Pulang males. Dadah. Pak, kita udah hilang loh, Pak. Pak, aku setia kawan kok, Pak. Tenang. Tapi aku juga karena ikut kawan. Aku ikut juga kepada kamu juga, Nelson. Ya udah biar pelajaran. Kami ya Nelson gara-gara kamu, Nelson. Iya, Nelson enggak lapor. Mancing. Iya, gara-gara kamu. Kok gara-gara aku? Lihat mundelmu itu, kamu pedulian. Kamu pakai baju itu enggak sopan. Benar sekali. Ini baju aku enggak sopan, ini tempat sakral. Iya, baju kamu nih. Jo ini bukan hari ini, lihat buktinya. Berhasil kan? Berhasil ampuh. Kamu pakai baju crop. Terus kalau misalnya kalian bilang kemarin aku kencing sembarangan, kalau aku enggak kencing sembarangan, Mevo sudah selamat. Wow. Pak si Nelson sembarangan ternyata, Pak. Iya. Kamu mau aku bilangin yang di belakang tenda kita? Kalian berdua ngapain? Mereka main berdua di belakang. Jangan sama aku gak ngapa-ngapain. Ya kalian mending puterin Campfire 3 kali. Buru-buru puter. Gak di sekolah, gak di tempat camping. Puter. Disuruh lari. Puter. Kawan semangat. Pak, ada yang bolos Pak tidur di sini. Aku enggak ikut sih. Kamu tidak setia kawan. Udah, Pak. Aku enggak mau jadi kawan. Aku enggak setia kawan ya. Emang udah pulang aja aku. Udah capek. Ya udah ya. Nah, ayo duduk lagi sini. Aku juga mau ngobrol lagi sedikit lagi. Serem ya. Pak, ngobrol lagi, Pak. Ayo ngobrol lagi nih. Ini aku pengen ngobrol nih. Soalnya nih, tadinya sebelumnya aku pengen adain event. Oh my god, loh. Jadi kayak event jurit malam gitu. Kalian kayak horor-hororan, tapi ternyata malah horor beneran terjadinya kan. Iya, udah jurit siang aja, Pak, jurit siang. Jurit siang. Bener tuh, Pak. Iya. Nah, nanti diganti eventnya jadi event outbound. Jadi kita kayak main-main gitu. Nah, sekarang kalian pokoknya intinya jangan macem-macem lagi, balik ke tenda, siap-siap buat event selanjutnya ya. Bukan tidur, siap-siap aja untuk event selanjutnya nanti sore, oke? Okay? Pak, nggak boleh istirahat dulu apa, Pak? Kita bertiga, ini loh, Pak. Kita berfrustasi, kita nggak bisa ketemu kalian, Pak. Besok sore ya? Oke, kita undur episode. Udah berusaha banget. Oke, sekarang balik ke tenda dulu semuanya. Oke, balik. Iya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak, udah bantuin. Udah tidurnya, Pak. Ini apa, Odo? Jadi pasang lagi. Nanti dia muncul. Aku capek, aku mau tidur lagi. Langsung tidur kita.